sobat bikers di berada, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan membahas motor tua alias motor kuno ya, yang terkenal di zaman perang dunia. Oke, sebelumnya bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung, jangan lupa subscribe ya, biar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya yang akan diupload tiap hari. Oke bro, kali ini saya akan membahas dua merek motor legendaris dari daratan Eropa sana ya. Yang pertama yaitu AJS, Albert John Steven ya. Rata-rata produsen merek-merek tersebut ya memulai produksinya pada tahun 1900-an ya. Oke, dan motor-motor lawas Eropa ini memiliki keunggulan di sisi kapasitas yang besar, yakni silinder di atas 250 cc ya. Birmingham Small Arms. Oke, kalau kita baca di sejarahnya, perusahaan ini didirikan pada tahun 1863 ya, dan memulai produksinya pertama kali 1880. Sepeda bermesin dirilis pada tahun 1905 dengan kapasitas mesin kecil ya. BSA terus produksi sepeda motor termasuk S27 atau sloper ya, dan model yang paling populer yaitu di cc 350 cc, 500 cc, dan 595 cc ya. Dan model sloper ini diproduksi selama 10 tahun, dan tentunya bagi yang hobi dan suka mengkoleksi motor-motor tua, motor BSA ini adalah salah satu dari sekian merek ya. Dan tentunya motor-motor tua dari edaran Eropa ini adalah motor yang digunakan dan terkenal pada Perang Dunia Kedua ya. Dan khususnya untuk di Indonesia, mungkin ini merupakan peninggalan dari penjajah Belanda ataupun Jepang. Oke, sekian sobat. Silakan dilihat-lihat dulu ya. Bagi kalian yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya.